Halo guys, bertemu lagi bersama Upin, Ipin, Esan, dan Fizi guys. Sekarang kita ada di depan rumah. Upin sengaja mengajak mereka berkumpul di sini. Ya Upin, ada apa ini? Kami semua diajak berkumpul di depan rumah kamu. Iya, karena aku buat kejutan untuk kalian. Kita akan konvoy bareng nanti menggunakan jet ski teman-teman. Wah, konvoy. Ya Upin, kenapa konvoy? Kan yang punya jet ski cuma kamu. Ya Upin, kita semua tidak ada yang punya jet ski loh. Cuman kamu yang punya sama Ipin. Jet skinya cuma satu lagi. Ya Upin, gimana sih kamu ini? Tenang teman-teman. Kalian belum tahu kalau sebenarnya Upin mengajak kalian ke sini ada maksudnya. Karena kita akan konvoy beneran teman-teman. Wah, kamu bikin kami bingung aja Upin. Kamu bingung ya Ipin? Iya. Bagaimana ceritanya kita konvoy dengan satu mobil dengan satu motor jet ski doang? Upin. Wah, bagaimana sih ini? Wah, aku jadi bingung apa maksud Upin ya? Kalian tidak tahu maksud Upinnya. Karena Upin sudah memesan dua jet ski lagi untuk Mail dan Visi dan Esan. Wah, ada jet ski untuk kami Upin. Iya, Mail. Waduh, keren dong kalau begitu. Wah, buat aku juga ada Upin. Ada dong, Esan sendiri, Mail sama Fizi, Upin ya sama Ipin. Oh begitu ya? Iya. Wah Upin, kok aku gak dapat? Kan kamu sudah ada sama Upin. Jadi aku naiknya sama kamu kalau mau konvoy. Iya, Mail sama Fizi. Wah boleh juga tuh, tidak apa-apa cuma 3 motor yang penting. Jet ski, aku pengen sekali jalan-jalan berkonvoy dengan kalian. Aku juga, walaupun aku cuma sendirian. Tenang aja, tapi katanya butuh beberapa hari untuk mengantarkan jet ski itu ke kota kita, teman-teman. Tidak apa-apa Upin, yang penting jet skinya bisa sampai. Iya, yang penting kita bisa punya jet ski nanti. Iya Upin. Aduh, aku sudah tidak sabar pengen konvoy bersama-sama dengan teman-teman. Kalau kita punya 3 jet ski, keren sekali itu. Iya, makanya aku sengaja meminjam jet ski, membeli jet ski buat kita semua biar kita bisa jalan-jalan. Jet ski warna apa yang kamu beli, Upin? Aku beli jet ski berwarna kuning dan warna apa satu aku lupa. Pokoknya nanti kita lihat nanti ya. Sepertinya warna biru. Tapi aku akan pakai yang warna kuning biar sama dengan bajuku. Waduh Pin, tapi aku maunya yang warna biru. Tidak ada yang warna biru sama dengan baju kamu Pin. Kamu kan biru muda bajunya. Oh iya ya? Iyalah. Terus kalau yang punya Mailan Visi? Kalian pakai punya aku yang warna merah. Oh tidak apa-apa Pin. Yang penting kami punya jetski. Itu aja udah mantap. Iyalah, yang penting kita bisa jalan bersama-sama dengan jetski teman-teman. Iya mantap itu Upin. Wah aku senang sekali kalau kita bisa nongkrong bersama-sama bawa jetski bersama-sama. Iya pasti seru sekali. Dan kita bisa pergi ke atas puncak dan membuat tenda dan api unggun teman-teman. Iya betul sekali karena semua tempat kan sekarang terkena salju. Jadi kita bisa bawa jetski kemana saja. Tapi harus hati-hati loh kalau tempatnya lumayan tinggi jetskinya tidak bisa dikontrol. Wah iya aku benar pernah sama Mail waktu naik ke apa itu namanya Bukit Batu. Wah iya Upin sepertinya jetski ini tuh gampang berbelok. Wah aku belum pernah naik sama sekali, aku boleh pinjam? Tunggu aja nanti ya, punya kamu Isan pas dia datang kamu bisa langsung coba. Oke baik kalau begitu Upin. Wah sudah tidak sabar pengen main jet ski, soalnya aku belum pernah coba punya jet ski kamu kan? Iya, baru Isan sendiri yang belum naik jet ski teman-teman. Yang lain sudah pada naik. Iya, aku sudah pernah sama Mail. Iya, aku juga sudah pernah sama Upin. Waduh, tinggal aku sendiri berarti. Sudah Isan, tenang aja. Sebentar lagi jet ski kamu sudah mau datang kok. Wih, tapi ngomong-ngomong, ini mau hujan nih. Sepertinya kita harus masuk ke rumah teman-teman. Soalnya kita bisa sakit kalau kena hujan di musim dingin seperti ini guys. Iya ayo cepat. Ayo teman-teman masuk ke rumah Upin dulu. Kita buat nasi goreng atau mie goreng.
Wah, enak tuh, Pin. Ayo kita buat. Iya, ayo cepat. Ayo cepat sini masuk ke rumah. Waduh, hujan deras, guys. Sini, teman-teman. Langsung masuk.